Guys, hari ini kita dalam perjalanan menuju ke rumah Panglima Mian, oke? Kita sedang dalam perjalanan mau menuju ke sana. Check it out. Jadi kita sudah sampai di rumah kediaman Panglima Mian Tambak Baya. Kita perjalanan tadi 4 jam. Sekarang sudah sampai. Ya, kita sudah di rumahnya Panglima Mian. Saya akan cek lagi nanti. Kita akan lihat di sekitar rumahnya ada apa saja, ada benda berharga apa saja yang ada di sini. Oke, jadi kita sudah sampai di rumahnya Panglima Mian Tambak Baya. Dan ini perempuan gadis cantik ini. Ini adalah anak pertamanya Panglima Mian Tambak Baya. Nah, dan yang ini anak keduanya yang laki-laki, Bujang. Dan ini juga cucunya. Hai. Hai gitu. Rumah Panglima Mian banyak sekali ya benda-benda berharga di sini. Kita lihat nanti. Ini dia kameramen kita. Sehat bang? Sehat ya. Teman-teman saudaraku, jadi ini adalah tempat ritualnya Panglima Mian. Sebentar lagi kita akan masuk sana bersama Panglima Mian. Sebentar Panglima Mian lagi. Jadi terus video kami, nanti kita akan cari tahu apa latar belakangnya Panglima Mian, apa pekerjaannya, apa proses dia sehari-hari. Adil Catalino, bacuramin kasaruga, basengat kak jubata. Arus. Salam budaya. Salam Tambak Baya. Sakti. Udah.